Welcome back to my channel. Oh iya, jadi kan belakangan ini tuh banyak yang nanya ya, kakaknya kemana, kenapa jarang upload. Sebenarnya, honestly tuh aku beneran masih pegang kamera, gengs. Aku tuh bener-bener kayak kemana-mana tuh ngevlog, kemana-mana tuh ngevlog. Cuman pas mau ngedit itu tuh pasti kayak ada aja yang aku harus kerja sampai malam atau enggak. Aku kan soalnya belakangan ini tuh kerja di tempat kerja aku yang sekarang tuh agak kurang, jadi aku tuh mesti kayak ada kerjaan yang lain juga, dan kerjaan yang lain juga itu tuh waktunya tuh nggak jelas banget. Bisa tiba-tiba dia calling kamu jam 10 malam, which is jam 10 malam sampai jam 6 pagi, gengs. Jadi tuh aku tuh bener-bener kayak susah banget. Nah, akhirnya aku let it go, kerjaan aku yang kedua. Jadi aku stay sama kerjaan aku yang lama, karena aku udah coba buat negosiasi sama aku punya bos, dan dia kayak mau kasih kita jam lebih panjang buat, tapi kita gak mungkin ada di departemen yang sekarang aku kerja. Jadi aku di kirim ke departemen lain gitu loh. Jadi ya, tapi ya gak apa-apa gitu, aku senang. Karena kalau di tempat kerja aku yang sekarang, yang lama, I mean, at least tuh aku kerja kan sampai jam 7 malam, atau kalau gak jam 7, kadang aku jam 5 udah kelar. Jadi aku pulang tuh masih bisa beberes rumah, terus aku masih bisa edit lagi gitu loh, gengs. Jadi aku mohon banget ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jadi aku tuh bener-bener kayak terharu banget loh kalau misalnya ngelihat kalian yang komenin YouTube aku kayak kayak positif banget gitu loh. Nah, aku tuh suka banget gitu loh, kayak bener-bener terharu banget, kayak oh wow, aku tuh udah berhenti segituannya lama gitu ya, tapi kalian tuh masih tetap kayak mensupport aku gitu. Aku bener-bener kayak happy banget sih, kayak gak bisa, no words can describe how I feel. Kayak punya aku happy banget buat yang support aku, terus support aku, karena tanpa kalian, I told you guys, I'm nothing without you guys, like really. Kalian tuh benar-benar kayak penyemangat aku buat aku bikin video atau apapun itu. Terus udah gitu, oh iya, sama one thing yang kemarin-kemarin kan suka ada yang nanya, ketika kurusan ya, ketika kurusan, yes it is guys, aku lose kayak about 11 kilos I think. Kalau kalian berminat, nanti aku bisa share tipsnya how. Kalau kalian mau diet buat yang kena PCOS, karena aku tahu banget orang-orang yang kena PCOS, it's not easy buat turunin berat badan, nggak gampang buat even diet atau nggak makan aja juga nggak akan turun, percaya sama aku. Itu kalau PCOS itu benar-benar susah. Jadi cuman ini aja, aku juga sebenarnya sejujurnya masih dikontrol pakai dokter, karena aku ke dokter. Aku ke dokter bukannya untuk program baby atau whatever. Aku ke dokter itu cuman buat aku pengen sehat, aku pengen back to normal kayak dulu, supaya aku bisa dapet my period, like kayak gak harus minum pills. Karena lately aku dibantu sama pills, dan aku decided to stop. Aku gak mau lagi, aku gak mau minum pills. That's why aku push myself buat diet and eat the healthy food. Then aku turun 11 kilo, tapi it's still long way to go. Cuman ya pasti bisa. Jadi buat kalian di luar sana yang kena PCOS dan ngerasa kayak oh my god, itu kita nggak turun-turun nih ini berat badannya, jangan pernah nyerah. Percaya sama aku, aku pernah ada di titik terberat, terparah. Aku bisa, I can do it, so meaning you guys can do it as well, yeah? Okay then, I'll see you in another vlog. Nggak tahu, nggak deh, belum. Ini juga baru juga permulaan, dan I'll see you in another vlog. Bye, gengs. Hai, gengs. Aku lagi mau makan di Paramata. Namanya itu. Jadi kayak masakan Jepang gitu, gengs. Sama ratu rempes.
sama Ratu Rempes, gengs. Dia lagi ngantri, bentar lagi dia marah-marah nih sama gue. Kayak jalan-jalan antrian mukanya, ya Allah, gengs. Halo. Aduh, aduh, mukanya. Every passion has a limit, okay? Iya, terus marah-marah. Gue gak tau kenapa sih marah-marah mulu tuh, kenapa, Jel? Dia tuh di sekeliling gue tuh orangnya tuh semua bikin emosi. Enggak lu, enggak Rita. Tuh. Enggak Emono, bodoh wae kabeh. Iya, aku tau emang. Makanya kalau lu nanya, gengs, kenapa Angel enggak bisa gendut? Ya soalnya di sekelilinginnya sama orang yang menyayangi dia. Iya tuh, gengs, lihat deh mukanya gitu. Udah gue samperin, gue jauh-jauh lo, gengs, dari city lewat tol. Tau nggak kalian lewat tol itu dapat sepiring mangkok bakso, gengs, sama abangnya kalau di Indo. Tuh, gara-gara dia, gengs. Kalau nggak, gara-gara siapa lagi? Coba. Kalau gue nggak kangen dia, nggak sayang dia, mungkin gue dari tadi udah makan. Oh iya sih. Karena itu. Gue mikirin dia, ya udahlah. Aku mau nangis. Iya. Gue kurus makan hati kebanyakan. Sabar, Jel, sabar. Ingat istighfar, Jel, istighfar ya. Istighfar. Sabarnya sudah kelebihan nih. Iya, sabar, Jel, ingat sabar. Kalau orang sabar kayaknya cepat. Untuk gue gak puasa. Ingat sabar kayaknya cepat, Jel, sabar. Iya. Gue juga. Masa gue udah kaya sekarang, biar rumah 5. Ih, ntar ada yang julid, ya kan? Ya gak masalah, kan pakai uang sendiri. Eh, tau gak sih, gengs, Angel tuh beli rumah harganya 15M. Gua kasih tahu nih ya, permisa. Mau dibilang sombong juga terserah. Ember. Rumahnya 15M cuman kayak kandang burung. Ya, tapi 15M. Kamarnya 2. Dan ya. Ngakunya cuma mau nyewa. Oh, enggak apa-apa. Ini harus dibilangin kalau di vlog gua semua real. Enggak ada yang enggak nyata. Oh, enggak di-cut-cut ya. Enggak ada. Ini enggak ada cut, okay. Semua, enggak ada. Ini semua realita, ya, realita dalam kehidupan gua dan dia ya. Minjem lu kan sebulan bayar $50 kan? Jangan bilang. Diam aja. Jadi enggak enak di gue ngomong-ngomong gitu. Ngapain sih ngomong-ngomong jengin? Ya kan biar tahu kalau lu tuh kayak banget. Aduh, jadi enggak enak. Sebenarnya gue juga minjem sama cousin gue namanya Kevin. Aduh. Ember. Ya udah, gengs, gue lagi ngantri. Ntar baru ya kalau udah di dalam. Makan di mana nih? Lu enggak tahu. Mika kan? Udah namanya. Oh, tapi aku belum, nanti mesti kasih tahu ininya. Jadi dia tuh ngantri makanan yang Jepang. Iya, gara-gara dia. Kalau enggak nunggu dia, tadi gue udah makan jam 6. Menunggu sabar ya kan. Ya, soalnya ngomel jadi kenyang. Gengs, Angel tuh maunya wagyu. Wagyu KW1 lagi. Kalau dia wagyu beneran dah. Gengs, gua mah wagyunya. Aduh, cuman title doang wagyu. Aslinya mah sapi biasa, sapi Ozi. Ya udah, ya, gengs ya. Bye. Bang santai. Lagi nunggu makan. Yeah, I'll stay with you. Thank you. Oh, thank you. Kamera tuh harus menuju ke muka. Males banget kamera gue rusak jauh kalau kayaknya gue kudu mancungin hidung. Kalau misalnya aneh, boyo. Killer! Si Angel, kenapa tuh kurus banget sekarang? Lu bikin orang stres loh. Iya, kenapa? Masa sih? Sekarang lebih kurus daripada dulu. Masa? Dulu lebih kurus lagi. Tapi ini apa namanya? Tadi apa? Abu-abu sama. Ini si Angel pakai koyo, gengs, di situ. Everyone see. Kita makan deh, gengs. Soalnya dia udah marah-marah mulu kerjaannya. Aduh. Gua bingung jadi lakinya bisa sabar sama dia. Kebalik. Oh, salah. Oh, yeah. Wow. itu marah, itu. Oh, ini es krim guys. Ini ya, ini yang trans lagi loh. Ini green tea nih. Mahal loh itu. Iya. Jadi coba gimana? Aduh, bentar. Moga-moga dia gak marah-marah ya Tuhan. Kalau dia marah-marah bisa mati gua. Alhamdulillah. Gak jadi diomelin, alhamdulillah.
Serem gengs, kok diomelin gengs. Ini ya gengs, itadakimasu. Orang Indo kayak gini deh, udah tinggal satu. Makan itu aku punya. Lu aja biar gendut. Biar gendut. Makan. Gua lagi lempeng nih otak gua. Ya, gua lagi lempeng nih. Ini apa ya? Dia tuh belaga atau jahe. Orang-orang kampung makannya jahe gitu. Kayaknya dia marah deh gara-gara ini. Wasabinya tuh udah ada. Gila, wasabinya enak kan? Kayaknya? Iya dia. Manis. Cobain lah kok dikit kali. Mungkin manis kali. Itu dia manis kali. Jadi kan gitu lah. Oh iya, kemarin waktu makan. Vlognya udah tayang tadi. Waktu makan. Vlognya udah tayang. Belum, geng. Nanti masih diedit. Jadi dia upload duluan, habis itu yang ini keluar. Iya. Kayak makan tiga begini, man. Gila. Ini parah. Soalnya kita sibuk, geng, kedua sekarang. Cari uang. Kemarin dia lebih parah bawah. Demi gedung, geng. Sekarang kan kita di sini, kalau mau enak hidupnya harus kerja. Ya. Jadi jangan semua orang mikir. Gak kedengeran nih suara gue sama lo. Jadi jangan sampai kayak orang mikir kita hidup di sini enak nggak kerja, nggak ada itu, nggak ada, dusta, ngada-ngada, ngadi-ngadi lu kalau kata Kianu. Lu jangan ngadi-ngadi lu kalau kata Kianu. Ini aku pesen apa namanya pak? Octopus. Oh iya octopus, ini octopus gengs, octopus gorengnya enak banget nggak bau. Coba kita makan ya. Aku paling doyan octopusnya di sini. Karena aku tuh enggak suka yang bau-bau amis, geng. Iya, tapi juga bau. Bau banget ini biasanya bau, aku enggak bohong. Udah enak banget. Yang tinggal di Sydney harus banget sih. Kalau muka dia agak bohong. Boleh ya? Enak ya? Dia hanya sama ini nyamuk octopusnya gak amis. Octopusnya fresh. Biasa kalau aku tuh biasa gak bisa makan octopus karena amis. Ini ada yang lucu gengs, kan telur aku kayak gini. Kalau telur aku setengah matang. Terus dia bilang, dia maunya telurnya yang matang. Gimana sih? Dia bener dong matang. Nasi gemuk. Ini apa ini? Telur nasi kuduk. Iya. Gua ngerti maksudnya kayak gini aja tapi dalamnya mateng. Iya. Ini bener-bener. Oh iya. Profesor. Ya mana bisa kayak begitu. Kayak dia. Iya. Gua cepet banget. Oh ingat yang Indomie. Kalau lu mau merahnya mateng, putihnya pasti mateng duluan ya, coy. Enggak bisa lah. Makan Indomie. Lah iya setengah mateng dong. Gengs, gue makan duluan lagi, makan ya. Oh, jadi
Ini aku pesan nasi wagyu, guys. Jadi ini tuh butter rice gitu sama ada wagyu. Wagyunya enak banget. Campur semua, diaduk. Lu makannya diaduk. Jangan bikin malu. Iya, jangan bikin malu, diaduk ya. Tolong. Belum biasa makan nasi padang. Ya, guys, gue berasa kayak Sule sama siapa gitu. Gue Sulenya, dia siapa gitu. Lucu dia ini. Jadi malu, jauh diaduk semua makannya. Tapi nggak lu kayak ngaduk bubur. Sayang. Makan, guys. Mau sharing sih sama laki gue, enak soalnya. Iya, lu cobain deh, dia enak banget beneran. Lu mesti diaduk, gue nggak doyan. Lu mesti diaduk. Jadi, asin lah, lu kalau makan dengan nasi, enak. Aku nggak ngadi-ngadi kan. Lu nggak pakai butternya? Udah aku bilang suruh aduk butternya. Aduk dulu, biar rata, Bu. Capek ngomong sama dia tuh susah. Biar aduk kan? Enak juga loh. Sama ya. Itu kan ada bawang goreng, jadinya tuh lu pasti aduk semua tuh. Iya, makanya enak banget jadinya kayak ada kriuk-kriuknya. Pelan-pelan gitu. Aduknya. Adukin dong, Bat. Adukin deh. Aku tuh kalau udah makan ini nggak bisa deh, nggak bisa sendiri, enak. Karena enak banget di situ. Aduh, untung enak, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau enggak, gua kena. Naikkan. Ramen babi yang apa? Yang volcano ya? Yang apa pesen? Gua pesen yang supnya chicken, tapi ada roast pork-nya. Itu enak. Ya. Kemarin itu waktu babinya tuh nggak bau loh, kayak tau kan biasa kalau babi kan bau banget. Kacung kan? Iya. Enak. Sabar. Lihat kalian makan. Iya, lapar ya. Sabar. Ngomong ini kamera gue, vlog gue, bukan ke di rumah. Oh gila, gue kenyang banget, gengs. Kenyang parah. Gimana, Ibu? Dari enak sampai kenyang ya. Ini wagyu apa namanya? Enggak, ya pokoknya enak. Apa tadi apa ya namanya, wagyu apa sih? Wagyu yang pakai nasi. Ini yang paling enak. Wagyu yang pakai nasi, wagyu don't. Oh itu. Kayak enggak ada cut di sini. Panador. Jadi nggak ada, gue nggak bakalan cut di sini, nggak bakal Jel. Lo kalau ngarep gue cut di sini nggak mungkin. Gue lupa, udah lama nggak makan beginian. Iya. Jadi pokoknya, gengs, nanti kalau kalian datang ke sini, bilang I watch Angelica Flow, she eat wagyu with nasi. Wagyu yang ada nasinya. Iya. Ini yang paling enak. Wagyu don. Iya, Jal.
Wagyu Don yang paling enak ini, sumpret. Yang di Melbourne aja kalah. Yang di Melbourne aja ini kalah. Ini lagi filming ya, geng. Lihat ya. Aduh, ngomongnya Wagyu pakai nasi. Apa? Wah, tapi biarin naik ya begitu. Iya, iya. Udah ngomong warming house, sekarang ngomong unbelievable. Iya, iya. Kalau mau belajar bahasa Inggris harus ke channelnya dia, geng. Kemarin kalau beli pas turun itu 1000 ya, 1000. Oh, enggak, tapi kan itu hari jauh. Ya Tuhan. Soya milk. Soya sauce. Oh, sekarang bener ya ngomongnya ya. Oh iya. Iya. Gantung otak gue. Iya. Ini ntar lagi error, geng. Soalnya dia udah kenyang. Jadi yang dilihat itu perjalanan. Soalnya dia udah kenyang. Kalau udah kenyang biasanya ngomongnya jadi ngaco. Ribet. Iya, ribet ya. Pakai selang. Neverino, geng. Sini tuh gelatonya enak banget sih dia. Dia ada di jadi ada di itu. Apa lu kasihan deh, mallnya tutup, say, tutup di sini tuh. Mau maju. Dia tuh liat-liat, bagus. Merek apa? Angel tuh kalau belanja baju di situ, mereknya. Jadi selalu di sini mereknya nih. Tapi jujur aja, iya. Bagus kan? Jujur aja. Okay. Iya, bagus, aja. Bagus. Itu kok yang coklat tuh aku pengen liat tuh. Biasa aja, lucu. Ampun tuh ya. Kalau gue pakai, kalau gue tinggi lagi berapa senti udah, lagi? Udah belum mimpinya? Kayaknya gue bakalan jadi kayak gitu. Iya. Kasian ya, ngimpi terus. Ini aku lagi ada di rumah, aku udah pulang, gengs. Jadi kamu di atas. Kamar kamu pasti di David Jones ya? Ada tempat tidurnya gitu. Iya, kamu tahu sih. Aku tuh nyewa loh di situ. Aku pun udah mulai. Udah, gengs. Halo guys, aku lagi mau groceries. Gimana? Ya ke sana. Iya, guys. Ya udah ya, tolong ya kameramen. Ya. Gue dong yang enggak jadi masuk ke kamera. Enggak perlu itu. Hah? Ini mau ngapain? Ancang nih. Ya udah bujan dulu, bujan. Nah, well nih. Bisa. Awe. Tutup ya, Angel. Lu tuh sotoy. Dia tuh udah mau tutup. Oh, udah ya? Udah ya? Hi, gengs. Kita lagi Maggie mau a groceries karena ini orang mau panci tuh. Makan tuh panci lu. Mana pancinya? Itu panci. Mana? Oh, iya. Gue panci. Ya. Nih, gengs. Gua kasih lihat ya. Angel tuh sukanya ginian. Ayo dong yang mau endorse panci dari Indo. Nah, demennya kayak gini. Panci. Lihat tuh, mukanya kalau udah ngeliat panci, gengs. Kayak panci mukanya. Aku kok dapet dinginnya. Aduh, kasihan ya. Sedih ya, gak dapet ya. Iya. Beli aja jangan ke orang susah. Aku mau steamernya deh. Ini tuh bayar, Angel. Jadi itu, oh ini kalau dijual. Mahal ya. Lagi belanja. Habis esmosi, maaf gengs. Esmosi itu maksudnya aku ngebom di toilet. Ngebom di toilet. Apa? Oh, aku kemarin kita beli yang mana ya? Dot Pineapple ya? Pineapple. Iya, enggak. Ah, oh Dettol, maaf. Ih, mahal sih. Oh iya loh, orang kaya. Terus tau enggak mesti belinya 2. Mesti pakai 2. Ini. Jadi $20. Enggak, 12 dong. Gimana sih kamu ngitungnya, Angelika? Aku lihat. Aduh, malu nih. Lagi record lagi. Enggak gua pakai cut, Angel. Malu loh ini. Gua lihat ini cuma kasih deto. Ini $10 enggak? Kali 2 berapa? Enggak, ini gengs nih tadi nunjuknya deto $6. Loh, 2 pack. Jadi 2 pack $10 ya. Murah boleh duit beli duit. Ambil duit. Buat apa? Buat bersihin lagi. Tapi aku biasa beli yang merek Korea yang bubuk. Oh, iya, lebih murah ya? $4 berapa? Oh, pakai merek Korea aja. Iya, enggak usah pakai merek Korea. Intinya jadi bau mesinnya. Oh, kalau ini enggak, kalau gitu gua ambil ini aja. Lihat review yang ini. Enggak, gua nanya lu. Enggak bau apa ya? Enggak kan? Mesinnya anjing? Enggak. Bajunya dong. Mesinnya kan? Jadi bau kayak. Ya kalau mesinnya bau, bajunya ikut bau enggak sekarang? Gua tanya. Secara ya bau enggak? Aku pakai parfum. Mana ada parfum di bawah? Mana ada, Angel?
Enggak ya, yang ini. Bagus. Oh, enggak boy. Duh, kamera gue bagus banget ya. Gila deh emang kalau orang mahal nih kamera. Tapi ya udah guys, jadi video hari ini sampai sini aja. I'll see you in another vlog. Bye. Di bawah mesin itu ada kan? Intermezzo. Top atau floor? Top kan? Bawel.